tadi ini bukan sebuah jabatan yang ya mohon maaf ya, wah jadi menteri gitu. Tetapi justru ini merupakan hal yang menurut saya berat. Bidangnya dibahas apa Mas? Kenapa? Artinya Pak Erick bersedia untuk menjadi salah satu menteri Pak Jokowi? Beliau menjelaskan pemikiran beliau yang saya rasa sangat positif untuk rakyat ke depan. Dan tentu ini yang mungkin dengan segala kerendahan hati, background saya selama ini swasta, sama seperti mungkin Nadiem atau Wisnu Tama yang tidak pernah berkecimpung ke pemerintahan. Jangan lupa subscribe ya.